Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Varian Tactical Official. Jadi kita lama gak bikin video ya. Kita gak lama apa lama gak bikin video tutorial sama review barang. Jadi kali ini kita akan mereview dan tutorial cara gimana untuk ganti bahasa di HP Wilen. Pertama kita masukkan dulu ya baterainya. Kita tutup lagi. Kita dengarkan. Ah, ini masih pakai bahasa Cina. Ya. Jadi kita akan kasih tahu ya caranya tutorial kita mengubah ke bahasa Inggris atau English ya. Caranya gampang ya. Dia bantu semua. Pertama, ini kan posisi hidup. Ya, perhatikan ya baik-baik ya. Caranya gimana untuk mengubah bahasa di HT Wilen. Pertama, bahasa China kan. Kita matikan dulu. Kemudian kita tekan tanda plus sini di samping kanan. Kita tekan tanda plus. Kemudian kita hidupkan. Power on 16. Nah, ya. Jadi otomatis sudah berubah menjadi bahasa Inggris atau English. Kita dengar lagi. Power on 16. Ya, sudah pakai bahasa Inggris ya. 1, 2, 1, 16, 13, 14. Nah, kita coba barang apa HT Wilen lainnya. Kita kasih tunjuk ya. Ini masih menggunakan bahasa Cina, sedangkan ini sudah di saya ganti tadi menggunakan bahasa Inggris. 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita kasih tahu lagi ya, kita perjelas lagi caranya gimana untuk mengubah bahasa di HT Wilen ini. Pertama, kita hidupkan dulu cek bahasa. Masih bahasa Cina, kita matikan. Kemudian tekan tanda plus di samping kanan. Tekan, ya, tekan seperti ini, tahan. Tahan ya, jangan sampai lepas. Kemudian kita hidupkan. Ulangi. Nah, kenapa ini nggak bisa? Karena di dalamnya, di sistemnya belum kita ubah. Sekarang kita ngambil HT lainnya, coba. Kita coba ngambil HT lainnya ya. Kita masukkan dulu baterainya. Kita coba ya. Masih menggunakan bahasa Cina. Sekarang kita matikan. Kita tekan tanda plus. Kemudian kita hidupkan. Power on. Ya. Sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi sudah berubah bahasa dari Cina ke bahasa Inggris. Kemudian sekarang kita kasih tahu cara menyambungkan antara satu dengan HT satu dan HT lainnya. Caranya gini. Pertama, kita setting untuk salurannya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini channelnya ada 16. Jadi sampai 16. Jadi pertama kita harus samakan. Kalau ini pakai 1, ini juga harus pakai 1. Kita pakai 7, 8, 9. Kita pakai 10. 10 ya. Kemudian satunya kita juga pakai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Kita coba sekarang. Cek. Cek 1, 2, cek. Cek, dicoba, cek. Udah masuk ya. Jadi gitu gampang sekali caranya menyambungkan dua HT. Untuk HT ini bisa tersambung lebih dari 10. Jadi HT lainnya, kita punya HT lain, kita sambungkan. Bisa, asalkan kita sudah menggunakan satu server atau satu channel yang sama. Kalau kita beda channel, kita nggak bisa masuk.
Atau gini, kita punya HT Wilan 10. 5-nya pakai channel 10. Terus 5 lagi pakai channel 8. Itu bisa. Jadi intern yang 5 lain. Ini ya, coba cek 1 2. Jadi gitu aja review atau cara mereview dan cara untuk mengubah bahasa di HT Wilan ini. Apabila ada pertanyaan atau barang apa yang direview, silakan komen di bawah. Nanti kita akan review. Untuk jangan lupa follow Instagram di Varian Tactical, ada di bawah, kemudian di bio. Kemudian untuk pemesanan bisa melalui link ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa subscribe, like, klik tombol lonceng biar teman-teman semua bisa tahu kapan kita upload video. Insya Allah kita akan lebih banyak lagi upload video di YouTube. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.